apa ini? Oke, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya. Terus. Ci. Jalan, Ci. Kenapa? Ya, Ci. Mau kemana, Ci? Oh, gereja. Ya. Kenapa? Udah lama, Ci. Wah, guys. Gua nginjek tai ayam, tai kucing, guys. Oke, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya. Oke, guys. Jadi di kesempatan kali ini kita mau gas. Kita mau mori. Kita sendiri dulu, guys, ya. Kita panasin dulu, guys. Panas banget, cuy. Gila. Gokil. Ini udah kesiangan kita, guys. Gue mau ada janji sama seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panasin dulu, guys. Kemarin tuh apa namanya, sempat ini, guys, kotor banget ya kan, sampai beberapa hari gue mau benerin, mau nyuci tuh males banget. Secara gue pulangnya tuh malam terus, pulang kerja itu malam terus, guys. Ini kan pulang kerja itu malam terus, guys. Jadi mau nggak mau ini motor sempet nginep beberapa malam, kotor banget gitu, cuy. Oke, cuy, jadi sekarang Nanda lagi nggak ikut dulu, guys, ya. Nanda lagi nggak bisa ikut, lagi ada keperluan. Mungkin nanti sore kita bakal riding sama si Nanda, guys. Karena tadi pagi tuh si Nanda itu katanya tuh begadang nyampe pagi, jadi dia nggak bisa ikut mori sekarang. Bukan mori sih sebenarnya, main, guys, ya. Ini gue waktu itu tuh pernah ngeliat orang apa namanya bikin popcorn tuh kan dari sini. Kira-kira bisa nggak ya, guys, ya? Coba mungkin nanti kita kapan-kapan bikin ya, guys, ya, popcorn gitu, jagung taruh sini ntar jadinya popcorn gitu. Kira-kira bisa nggak ya, guys, ya? Coba ya, guys, ya. Oke, sekarang kita langsung aja, guys, ya. Langsung kita mau gas, cuy. Apa ini? Oh, dasar bocil. Bocil kampret. Gua dilempar bola sama bocil geplet dari atas, cuy. Cel. Nih. Nih. Oke, guys, kita langsung gaskan aja, guys, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la billahi la ilaha illazim. Guys, gila, guys, gila banget ya. Baru jalan udah mandi keringet geble. Ya, begitulah perjuangan ya, guys, ya. Kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal tanpa usaha yang maksimal juga, guys, ya. Jadi tetap semangat buat kawan-kawan semua, cuy, ya. Ini tadi gua udah jalan, ternyata jas hujannya ketinggalan, ya kan. Balik lagi nyampe sini topinya ketinggalan. Aduh, kesel banget. Udah nyampe sini lagi topinya ketinggalan, geblek. Oke, guys, kita lanjut lagi, cuy, ya. Ini luar biasa banget panasnya. Kalau udah pakai hoodie ya kan, terus nggak jalan itu kan gimana gitu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi lagi manasin motor ya. Dapat gangguan dari bocil. Dapat gangguan dari bocil, guys, dilempar bola dari atas. Ini kenapa ini, cuy? Serempetan gitu apa gimana? Resiko di jalan ya, guys, ya. Kalau nggak nabrak ya ditabrak gitu aja, cuman ya. Kita sebagai manusia ya kan, yang manusia yang selalu hidup di jalanan gitu, guys. Kita tetap harus berhati-hati walaupun
itu adalah tempat wilayah kita atau itu adalah apa ya istilahnya itu kampung kita, kita tetap harus berhati-hati guys ya. Jangan sampai itu mentang-mentang di kampung sendiri atau di wilayah sendiri terus kita semena-mena sama pendatang gitu, wah jangan sampai guys ya. Ini sih kalau dilihat-lihat nanti sore bakalan hujan guys. Kalau dilihat-lihat nanti sore bakalan hujan guys. Wow. Intinya mah tetap sedia payung sebelum hujan ya cuy ya. Topi nggak apa-apa lah, nggak ke bawah, yang penting payungnya ke bawah. Tapi kalau gue udah nggak pakai topi tuh gimana ya, kayak ada yang kurang gitu guys. Ya kayak yang udah ada yang kurang gitu kalau gue nggak pakai topi itu cuy. Yo guys, kita udah sampai di Kemayoran guys. Kita abadikan momen-momen unik yang ada di Kemayoran guys. Karena biasanya di tempat-tempat kayak gini tuh banyak banget orang-orang manusia-manusia unik cuy ya. Termasuk bocil-bocil tuh unik-unik guys. Kalau kalian mau jeli ya, matanya mau jeli tuh banyak manusia-manusia unik di sini tuh. Oke, kita udah sampai cuy. Ini dulu warung, warteg, sekarang udah tutup. Warteg kita guys, tutup guys. Oke cuy, kita udah lewat kono, ayo lewat kono. Kita udah ketemu sama si Simon guys. Ini motor perjuangan depan gue guys ya. Aduh, keren kan sekarang Simon cuy. Motor perjuangan asli guys, itu motor perjuangan. Apa sih? Merenges. Sono. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat manusia-manusia unik di Kalimantan, di Kemayoran guys ya. Banyak manusia-manusia unik. Ini udah banyak yang ditebang kali ya pohonnya ya guys ya. Kalian yang tinggal di Jakarta ya guys ya, kalau mau cari apa aja tuh di Kemayoran itu ada guys. Kalian mau cari makanan apa aja ya kan, mau cari model manusia yang seperti apa ya kan, mau cari apa aja pokoknya ya guys ya, yang tidak ada di daerah lain kalian bakal menemukan di daerah Kemayoran cuy. Ini bidan nih juga baru nih, gue punya cerita dulu, pernah beli soto ya kan, ini tongseng di sini dulu ada posisi tidurnya di sini cuy, tongseng. Udah lapar-lapar ya kan, beli tongseng, nyampe situ ada polisi tidur, nabrak polisi tidur, jatuh tongsengnya guys. Udah lagi lapar-laparnya dapat musibah kayak gitu. Gua dulu udah pernah punya cewek gang sini nih. Mengenang masa lalu guys. Balapan sama Simon guys. Gas langsung hilang cuy. Ini dulu rame banget guys di sini guys. Sekarang udah sepi. Dulu kita kalau lagi kadang ngonten di sini cuy. Anak San Mori banyak di sini guys. Sekarang mah udah sepi. Hah? Iya. Hah? Emang sepi wes. Iya emang wes sepi nang gini. Hah? Ya wes apa ya? Mak nganu mak medang nang kuwi. Ombe ngombe.
Oke cuy, kita udah sampai di sini. Kita mau minum dulu, guys.